Oke, teman-teman semua kembali lagi ke bersama saya channel Tigan Channel. Dan kali ini akan kita mengambil surat pos atau PIN yang diberikan oleh Google AdSense. Jadi sekarang PIN-nya sudah berada di kantor pos terdekat, yaitu kantor pos kecamatan saya sendiri. Jadi ikuti terus Tigan Channel dan kali ini kita akan membawanya pulang kemari. Oke, let's go. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Tigan Channel. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru untuk kalian semua. Dan singkat cerita, di sini saya sudah mendapatkan surat PIN dari Google AdSense, tepatnya pada hari ini ya. Karena sebelumnya sudah 1 bulan lebih saya menunggu surat PIN tersebut. Dan singkat cerita, pihak Google AdSense sudah mengirimkan PIN ini pada tanggal 19 Februari 2020. Jadi sudah 1 bulan lebih ya teman-teman. Dan pada saat 1 bulan kemarin, sudah 1 bulan, saya pun bergegas ke kantor pos untuk mengecek apakah Google AdSense surat tersebut sudah sampai di kantor pos. Ya, saya pun bergegas ke sana. Rupanya ternyata surat tersebut belum sampai. Dan pada saat itu saya juga agak merasa sedih, ya, serta merasa ketakutan bahwa karena Google tersebut belum sampai. Dan saya juga mencoba memberikan nomor handphone saya kepada petugas posnya. Dan jikalau Google AdSense-nya sudah sampai, saya menyuruh petugas posnya agar segera menelpon saya dan memberitahu bahwa Google AdSense-nya sudah datang. Dan tadi pagi pihak posnya menelpon saya dan memberitahukan bahwa Google AdSense-nya sudah sampai dan menyuruh saya untuk datang ke kantor pos untuk mengambilnya. Dan hari ini kita akan membuka sama-sama dulu surat PIN tersebut, karena saya juga sudah tidak sabar untuk memverifikasinya ya guys ya. Dan buat kalian youtuber-youtuber pemula, semoga kalian juga secepatnya akan mendapatkan surat PIN Google AdSense tersebut, karena juga saya sudah hampir 1 bulan lebih lah saya sudah merasa ketakutan juga kemarin. Oke, ini dia PIN-nya guys, teman-teman semua, kalian cek sendiri, ada langkah-langkahnya juga untuk memverifikasi PIN-nya. Dan dibaliknya juga saya ada nama saya juga, ini dibaliknya juga ada nama saya seperti di KTP ya, dan jalanan dan alamat juga sudah tertera di sana. Ini dia PIN-nya guys, 157278. Oke, kita langsung verifikasi aja guys ya, kita langsung verifikasi aja. Ini dia penghasilan YouTube saya, jangan dibully. Oke, kita langsung saja ke beranda. Kalian lihat sendiri saja
verifikasi alamat pendaki Anda itu guys. Kami telah mengirimkan PIN Anda tanggal 19 Februari 2020. Sudah 1 bulan lebih ya guys ya. Sudah 1 bulan lebih. Verifikasi alamat Anda dan masukkan PIN yang kami sertakan. Verifikasikan guys. Oke, langsung saja kita klik verifikasi ya. Dan sebelumnya kalian harus hati-hati untuk memasukkan verifikasinya, dan jangan sampai lebih dari 3 kali, karena kalau lebih dari 3 kali kalian akan meminta ulang kembali PIN dari Google AdSense. Diusahakan, diupayakan supaya PIN-nya sama dan tidak salah ya guys. Oke, PIN-nya sudah saya masukkan dan langsung saja kita kirim. Oke guys, PIN-nya sudah terverifikasi oleh Google AdSense. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe ya guys, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru untuk kalian semua. Jangan kemana-mana, tetap berada di Tigan Channel. Oke, terima kasih.